kali ini kita mulai lagi buat konten. Kemarin handphonenya mati. Dan kali ini saya melanjutkan perjalanan nge-vlog saya di Kota Bandung, di tepatnya menuju ke Jalan Pandawa, melihat Taman Pandawa. Ini seberang. Pabrik Ina. Ngelihatnya gini aja ya, walaupun agak aneh sih sebenarnya. Bandung pagi hari. Pagi hari anginnya cukup kencang ya. Tropis cabang Pajajaran. Ya ini Gor Pajajaran.
sedikit pegal ya tangan saya. Luar Pajajaran. Depan saya SD Cipto Pajajaran, yang sebenarnya itu dulu SD Cipto dan SD Pajajar itu misah ya. Di belakangnya bentar. Di belakangnya SD Cipto, di depannya SD Pajajaran, tapi kemudian dilebur menjadi satu, menjadi SD Cipto Pajajaran. Samping kanan itu rumah sakit Melinda, dan sebelah kiri saya rumah makan Kehidupan. Kalau vegetarian silakan mampir.
ataupun orang-orang yang ingin makan dengan makanan yang sehat, non daging, bisa jadi rekomendasi. Suasana lalu lintas Bandung selepas lampu merah macet padat.
Jalan Samiaji. Seberang saya Jalan Pandu. Umur 17-an. Kalau kalian mau tahu kenapa pohon ini diwarnai atau dibalut dengan warna hijau, kuning, dan biru, karena itu menandakan bendera Kota Bandung. Jadi bendera Kota Bandung itu adalah hijau, kuning, dan biru. Saya toko kue Vita Sari. Untuk mempercepat jalan, saya potong jalan ya ke arah Jalan Teluk Buyung. Banyak ya motornya. Mau ambil satu. Ayo. Yang mana? Nih, segar mata nih burung. Depan kita Jalan Pandawa.
sepanjang jalan atau seputaran Taman Pandawa itu banyak tukang-tukang atau penjual cemilan. Ini baru sedikit. Inilah Taman Pandawa. Ini arena skateboard, tapi kadang juga dipakai untuk arena sepeda BMX atau sepeda sejenisnya yang bisa digunakan untuk ajang ya. Dan depan saya adalah SDN 15 Kresna Bandung. Pohonnya rindang. Suasananya di sini masih asri, masih enak. Tersedia toilet. Kemudian arena untuk terapi sebelah sana yang ada batu-batu kecil. Dan sekeliling dari Taman Pandawa ini biasanya ada para pedagang kaki lima yang menjajakan jajanannya di sini. Tapi karena ini masih pagi jadi belum terlalu ramai. Dan kalau hari sekolah itu selalu ada penjual mewarnai atau wahana untuk anak, motor-motor kecil, becak-becak kecil bisa sewakan. Apalagi kalau misalkan mungkin untuk hari Sabtu dan Minggu. Okay, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah mengikuti. Walaupun video saya ini harus dibuat 3 part, tapi terima kasih untuk sudah mensubscribe ataupun menonton sampai full.